hajat. Nah, sekarang sholat hajat itu bagaimana pandangan tarjih terhadap sholat hajat? Yang jelas kalau kita lihat di Muktamar Tarjih di Wiradesa Pekalongan, Jawa Tengah tahun 1972 di APT Jilid 1, Pak. Muhammadiyah atau Majelis Tarjih membuat bab namanya, atau kitab ya, kitab sholawati tatawwu, kitab sholat-sholat tatawwu atau yang sunnah tapi yang al-ma'thurah, yang ada sumbernya dari Nabi gitu. Di situ ada 11. Misalnya di antaranya apa? Ba'dal wudhu, 2 rakaat setelah wudhu. Bainal adhan wal iqamah atau bainal adhanain, antara adhan dan iqamah. Tahiyatul masjid sebagai penghormatan ketika kita masuk masjid. Rawatib, salat sunnah yang mengikuti salat yang wajib, ada qobliyah, ada ba'diyah. Salatul lail, salat malam. Ya di situ ada salat witir, ada salat tahajud, ada qiyamul ramadan, ada apa? Qiyamul lail dan sebagainya. Kemudian salatul duha, salat duha. Kemudian salatul safar. Tapi ini yang salat sunnah loh. Kalau salat salatul safar dalam fikih yang wajib itu ya jamak dan qasar. Tapi ini kalau disebut salatul safar dalam konteks salat sunnah itu maksudnya apa? Salat sunnah 2 rakaat yang kita lakukan ketika kita apa? Mau bepergian atau setelah pulang dari bepergian. Kemudian salatul istikharah, salat ketika kita minta khair, kebaikan. Ketika apa? Bimbang atau taradud antara melakukan dua hal. Salatul idin, ada idul fitri, idul adha. Kusufain, gerhana, ada gerhana apa? Matahari yang disebut kusuf, gerhana bulan kusuf. Kemudian salatul istisqa, salat minta hujan. Dari 11 salat-salat sunnah yang sudah dibahas oleh Majelis Tarjih di Muktamar Tarjih di Wiradesa Pekalongan 1972 belum menyebutkan salatul hajah. Sehingga salat hajah itu wajar, Pak atau Bu, tidak begitu dikenal atau mungkin tidak populer di kalangan Muhammadiyah. Sehingga yang sering melakukan salat hajat itu ya biasanya orang-orang yang di luar Muhammadiyah. Yang menjadi pertanyaan, bagaimana, sejauh mana pandangan Muhammadiyah terhadap salat hajat gitu. Ini kan perlu hal-hal yang semacam ini. Nah, sehingga kajian kita sebenarnya tujuannya ingin mencoba menjawab beberapa pertanyaan. Di antaranya ada atau tidak tuntunan sholat hajat dalam pandangan Muhammadiyah, baik dalam putusan maupun fatwa. Meskipun kalau kita lihat di putusan Wiradesa 1972 tadi belum menyebutkan sholat hajat. Kalau ada dalilnya atau tidak, nah, itu. Kalau ada dalilnya belum berhenti, karena dalam Muhammadiyah apa yang bisa dijadikan dasar itu harus dalil. Dalilnya ya harus dari Quran maupun hadis. Kalau di luar itu ya tidak boleh, meskipun mungkin dikerjakan oleh para ulama. Ada hadisnya pun harus diverifikasi statusnya apa. Apakah masuk sunnah makbulah atau masuk sunnah mardudah. Artinya tertolak, tidak bisa dijadikan apa sumber hukum. Kriterianya paling tidak sahih, kemudian hasan. Kalau dhaif, tidak bisa menjadi hasan, ya berarti tidak bisa diamalkan dalam konteks apa? Ibadah. Kemudian kalau nanti kita temukan dalil yang mendasari sholat taubah, sholat hajat, itu kaifiahnya bagaimana? Soalnya ada beberapa apa? Kaifiah. Kaifiahnya 2 rakaat atau 12 rakaat. Itu muncul, Pak, dalam fikih yang ada di masyarakat. Ada yang 2 rakaat saja ringan, ada yang 12. Tapi 12 itu yang lebih mandi, Pak, itu. Nanti kita lihat ya, mandinya apa? Nanti ada testimoni dan bahkan ada mujarabah. Mujarabah itu sesuatu yang sudah dipraktekan, yang meraktekan bukan jenengan, Pak. Ini sudah levelnya ulama yang levelnya para wali. Oke. Bapak dan Ibu sekalian yang dimuliakan Allah, ternyata dalam
pembahasan sholatul hajah itu kita temukan di fatwa Tarjih yang sudah terhimpun dalam buku yang namanya TJA, tanya jawab agama, yang jumlahnya ada berapa? Ada 8 jilid itu. Fatwa-fatwa tarjih secara umum dihimpun dalam buku namanya TJA, tapi masih ada fatwa-fatwa yang belum dihimpun di TJA. Bisa diakses secara online atau jenengan update SM itu, Suara Muhammadiyah itu. Dan di situ ada apa? Kolom tanya jawab agama, itu berarti fatwa tarjih. Sebagian itu belum dibukukan menjadi TJA gitu. Karena TJA kita baru 8 jilid gitu. Dan di TJA jilid 5 halaman 68 sampai 61. Salah nulis. Halaman 58 sampai 61 itu dijelaskan ada sholat yang disebut dengan sholat hajat itu. Ini fatwa-fatwa ini penting loh Pak. Mungkin jenengan habis ngaji ini jenengan sampaikan kepada orang Muhammadiyah pasti nolak iki anyar leh kondi. Padahal itu dari fatwa tarjih gitu. Nah, sholat hajat itu sebenarnya ditemukan dasarnya sehingga majelis tarjih memfatwakan ada sholat yang disebut dengan sholatul hajah. Dasarnya itu yang pertama hadis Abu Darda. Nanti yang kedua ada hadis berikutnya. Dalam hadis Abu Darda, di sana Nabi Muhammad SAW bersabda, man tawadzu'a, siapa yang melakukan wudhu. Karena wudhu ini menjadi apa? Syartun min sihati sholat, syarat sahnya sholat. Makanya Al-Quran bicara apa? Ya ayyuhalladzina amanu idza kumtum ila sholah. Karena syarat sahnya, syarat itu kan sesuatu yang harus dilakukan dan di luar ibadah sholat itu, bukan di dalamnya. Kalau tidak dilakukan berarti sholatnya tidak sah. Makanya Al-Quran sendiri kalau bicara sholat itu diawali dengan wudhu. Ya ayyuhalladzina amanu idza kumtum ila sholati faghsilu wujuhakum. Makanya dalam hadis ini ketika Nabi menjelaskan sholat hajat ya diawali dengan syarat sahnya sholat, yaitu apa? Wudhu. Makanya hadisnya bilang apa? Man tawaddu'a, siapa yang melakukan wudhu. Fa'asbaghal wudhu, lalu dalam berwudhu itu menyempurnakan wudhunya. Menyempurnakan wudhu itu maksudnya apa Pak? Yang paling penting menyempurnakan atau melakukan rukunnya. Rukun wudhu kalau dalam ayat Al-Quran tadi paling tidak yang disebutkan secara jelas ada 4. Faghsilu wujuhakum, suruh apa? Membasuh muka. Wa aydiyakum ilal marafiq, tangan sampai siku. Wamsahu biru'usikum, ini sudah mengusap. Bedanya membasuh dengan mengusap apa? Kalau membasuh itu apa? Tidak harus banyak air Pak. Nabi wudhu itu cuma satu mud ya, cuma mungkin ini kelebihan setengahnya ini. Kalau membasuh air mengalir, air itu mengalir Pak meskipun tidak banyak. Tapi kalau mengusap itu ya cuma membasahi atau nelesi lah bahasa Jawa. Kalau nelesi itu kan airnya malah dikipat no, Pak, atau dibuang ya. Itu yang disebut al-mashu. Berarti kalau sirah memang apa? Kepala apa? Diusap. Kemudian kedua kaki sampai ilal ka'bah. Sampai kedua mata kaki atau kemiren loro nak ki Jawa maknani dulu atau polok loro. Itu yang wajib, yang sunnah ya, berarti yang lebih dari itu. Al-Qur'an tidak pernah menjelaskan apa? Jumlah bilangan kita mengusap wajah, yang ada apa? Faghsilu wujuh. Aku berarti satu kali saja sudah sah. Tapi Nabi dalam hadisnya mempraktikkan 3 kali. Kalau jenengan 4 kali berarti apa tadi? Israf itu. Berarti fa'asbaghal wudhu yang dilakukan harus yang rukun dulu, baru menyempurnakan yang sunnah gitu. Karena kalau wajib saja itu ya sah tapi kurang
sempurna gitu. Meskipun sah, tapi hanya menggugurkan kewajiban. Tapi penting Pak, kita membedakan wajib dan sunnah, karena dalam kasus-kasus tertentu bisa jadi kita kelupaan melakukan sunnah. Mergo wudu wis keri, apa Pak? Mau sholat jamaah keri, biasanya basuh muka sekali, muka cepet-cepetan. Lailing lah muka aku sekali, wis Allahu Akbar aku kok sekali. Karena dianggap gak sah, berarti harus melakukan wudu lagi. Sehingga membedakan yang wajib dan sunnah itu penting. Meskipun HPT kita memang tidak merinci tentang mana yang wajib, mana yang sunnah, mana yang rukun dan seterusnya. Tsumma shalla rakaatain. Kemudian dia melakukan sholat dua rakaat. Ini jenengan ingat-ingat. Berarti kalau hadis Abu Darda bilang sholatnya dua rakaat itu. Yutimmuhuma. Yang ia menyempurnakan dua rakaat tadi. Kalau menyempurnakan sholat dua rakaat, berarti kalau sholat yang melakukan apa? Rukun, melakukan yang sunnah. Kalau tumakninah rukun atau sunnah, Bu? Rukun. Karena dalam hadis apa? Al-musik sholatahu. Hadis orang yang melakukan sholat tiga kali kemudian masih salah lagi. Nabi bilang apa? Irji fasholli fa innaka lam tusholli. Kemudian Nabi mengajarkan dalam hadis ini, saya enggak tahu pernah kita bahas atau enggak. Intinya semua yang disebutkan dalam hadis ini sama ulama diambil kesimpulan apa? Menjadi rukun sholat. Ketika Nabi bilang rukuk, thumarka hatta tatma'inna rokian. Kemudian rukuklah kamu hatta tatma'inna rokian, sampai engkau melakukan tuma'nina dalam keadaan apa? Tuma'nina. Engkau melakukan rukuk dalam keadaan apa? Tuma'nina. Sehingga ada empat rukun sholat yang disertai apa? Tuma'nina. Rukuk, sujud, iktidal, duduk di antara dua sujud itu. Itu yang ada redaksi hadisnya secara eksplisit dalam hadis pokok yang bicara tentang apa? Salat. Yang paling tidak summa shalla rak'atain yutimmuhuma, itu melakukan yang wajib. Kalau wajib tidak dilakukan berarti salatnya batal gitu. Tapi tidak hanya yang wajib, termasuk yang sunnah, doa iftitah sunnah, tapi ya dilakukan gitu. Bukan berarti Allahu Akbar langsung Al-Fatihah gitu. Nah kalau melakukan semacam itu, a'tahullah, Allah akan memberikan dia masalah apa yang ia minta, mu'ajjalan au mu'akhkhara. Baik doanya itu dikabulkan secara langsung atau segera, au mu'akhkhara atau lambat. Artinya seorang muslim itu, Pak atau Bu, ini penting ya, jangan pernah menyesal berdoa. Aku nyesel ya, sudah minta Allah berkali-kali kok gak kabul. Kalau gitu sih gak mau doa. Padahal bisa jadi kesuksesan kita yang kita rasakan sekarang itu berkat doa kita bertahun-tahun dulu yang pernah kita panjatkan itu. Sehingga dalam hadis ini, kabulnya doa itu tidak harus mu'ajjalan, tidak harus segera, tapi juga mu'akhkhara gitu. Nah kalau jenengan sholat hajat kok belum kabul itu, bisa ngono gak sah sholat hajat ya ora kabul. Bisa jadi yang jenengan minta itu terkabul beberapa tahun yang kemudian atau yang akan datang. Oke. Dalam TJA kita dikatakan rawahu Ahmad, riwayat Imam Ahmad. Kalau Imam Ahmad, hadis Imam Ahmad di mana Pak? Di kitab Musnad. Tadi apa? Bisanadin sahih, sanadnya sahih. Hadis ini juga disebutkan dalam kitab Fiqh Sunnah, Pak. Ini penting ya, fiqh sunnah itu judulnya saja ada fiqh, ada sunnah. Berarti fiqh sunnah itu muncul karena ada fiqh madhabi, fiqh madhab. Fiqh sunnah berarti ya ada fiqh, ada dalil yang dianggap sahih dari sunnah. Tidak hanya menampilkan pendapat para ulama. Kalau jenengan kecil baca ngaji kitab Sulam Safina, ada Sulam Safinatun Najat, ada Sulam Taufik, ada dalilnya.
Tidak, karena itu fikih madhab. Fikih madhab itu baru menampilkan dalil kalau sudah kelasnya atas, Pak. Kalau kita kan masih awam, yang orang awam itu tidak perlu tahu dalil, karena dikasih dalil pun tidak bisa menyimpulkan. Sehingga kemudian ada fathul qarib mujib, ada fathul mu'in, itu jarang ditampilkan apa dalilnya. Tapi pengarang kitab fikih sunnah yang ditulis oleh siapa? Syekh Said Sabik. Itu dulu dia anggota Ikhwan Muslimin. Dulu menulis semacam artikel tentang fikih di majalah mingguan. Namanya majalahnya juga majalah Al-Ikhwan Al-Muslimun. Di tahun 1946-an itu pertama kali Syekh Said Sabik menulis artikel Kitab Thaharah, Kitab Thaharah, kemudian dibaca oleh Al-Hasan Al-Banna. Al-Hasan Al-Banna itu siapa? Pendiri Ikhwan Muslimin, karena Syekh Said Sabik itu dulu anggota Ikhwan Muslimin. Dibaca ternyata bahasanya enak, mudah, tidak sebagaimana fikih madhabi yang bahasanya mumet-mumet, Pak. Bahasa Arab, pilihan diksi katanya pun tinggi itu. Fathul Mu'in itu domir, rujukan domirnya itu seputar-putar, dan kita enggak, kalau baca sekilas jelas enggak paham. Dan menariknya fikih sunnah ini tidak mengikuti madhab tertentu, tapi orang diajak langsung kembali pada dalil Quran dan sunnah, sehingga fikih itu menjadi mudah. Terobosan Syekh Said Sabik ini sampai diapresiasi mendapatkan hadiah Malik Faisal itu sama Syekh Yusuf Qardawi dalam kajiannya apa, fikih zakat itu. Kitab fikih sunnah ini menariknya itu diajak orang memahami hukum ya langsung sumbernya pada Quran dan sunnah-sunnahnya sahih. Tetapi yang Pak namanya dengan pentingnya ngaji ya, tidak ada kitab yang sempurna, sehingga PT kita itu kadang ya perlu untuk dikaji. Makanya majelis tarjih kan ada wawasan keterbukaan, apalagi fatwa majelis tarjih itu melakukan perubahan biasa saja, karena itu menunjukkan keilmuan itu masih dinamis, Pak. Itu jangan, kan kalau kita itu kan kadang berpikiran kolot, Pak. Kalau konteks keilmuan kolot itu jelek gitu. Artinya orang kolot ya ilmunya tidak dinamis, tidak bertambah, Pak. Beranggapan majelis tarjih kok lenya-lenye, padahal sing muni lenya-lenye juga enggak mengikuti apa perkembangan majelis tarjih gitu. Wong dia memiliki pandangan pribadi sejak dulu ya, dirujuk pendapat dia tidak ada di putusan atau fatwa tarjih, bilang majelis tarjih lenya-lenye. Saya kadang lucu gitu saya perhatikan. Pendapat jenengan itu enggak pernah apa? Nggak, di HPT, di fatwa saja enggak ada, Pak. Karena dia dulu bacanya buku yang lain gitu. Karena sudah diajarkan ke warga Muhammadiyah, dipraktikkan sebagian warga Muhammadiyah, terus diklaim ini juga pendapat Muhammadiyah. Itu contohnya banyak, Pak. Karena dia juga enggak pernah baca HPT atau fatwa. Setelah ngaji, loh kok lenya-lenye? Ya lenya-lenye itu kalau dulu pernah punya pendapat, sekarang dirubah-rubah, tidak pernah punya pendapat seperti itu. Yang lenya-lenye kan dia bikin apa? Statement lenya-lenye sendiri. Kadang-kadang semacam itu kita di masyarakat. Nah, kembali kita di fikih sunnah, meskipun seolah-olah menampilkan dalil yang sahih, ternyata dikaji ulang oleh Syekh Nasiruddin Albani, ahli hadis kontemporer. Ditemukan banyak hadis dhaifnya, dan terkadang Syekh Sabit menyebutkan perawi ada di kitab Sahihain, Sahih Bukhari dan Muslim. Setelah dicek tidak ada gitu. Termasuk fikih Islam yang jenengan Sulaiman Rasid tahu. Itu doa mau berbuka apa? Allahumma laka sumtu wa bika amantu wa ala rizkika aftartu, sama Sulaiman Rasid ditambahi dhahabat dhamau wa btalatil uruq wa thabatal ajr insyaallah, rawahul Bukhari wa Muslim. Nanti jenengan cek. Jenengan cari enggak ketemu itu rawi Bukhari Muslim dari mana. Itu pentingnya ngaji, Pak. Kalau jenengan baca buku, buku atau kitab itu masih potensi salah dipahami sendiri. Tapi kalau
ngaji itu paling banyak banyak pemikiran, apalagi namanya ustadz atau kiai itu sudah punya pengalaman. Makanya pentingnya kalau di tradisi sebelah ada apa? Ada sanad. Sanad itu jenengan bahasa Arabnya setengah-setengah baca ya bisa jadi apa? Salah. Ada orang yang belajar kitab sendiri baca apa? Al-habbatu as-sauda da'un likulli da' habba sauda itu apa? Habba sauda itu jinten ireng obat dari segala penyakit. Karena dia belajar bahasa Arabnya sendiri, al-habba itu titiknya keliru cetak gitu. Kalau habba itu kan bak, itu titik bawahnya satu atau dua. Satu, sama penerbitnya itu ketambahan titik dua menjadi al-hayyatu sauda. Al-hayya itu apa? Habbah itu biji, biji maksudnya jinten tadi. Kalau tambahan titik lagi al-hayyah, al-hayyah itu apa? Ular. Jadi ular hitam obat dari segala obat. Baca buku ini dia sakit, berarti solusinya apa? Ular hitam. Cari ular hitam betulan. Ternyata apa Pak? Ternyata apa? Ternyata itu apa? Dicokot itu apa? Digigit ular betulan ada bisanya. Kalau mungkin kita ya ular kobra itu. Akhirnya betul sembuh, tapi sembuh selamanya artinya meninggal. Itu kegagalan orang apa? Belajar sendiri gitu. Karena ini bacanya habbah atau hayyah, padahal yang betul kan al-habbah bukan al hayah itu, okay. Itu padahal masih bisa bahasa Arab meskipun biasa salah, apalagi kita yang tidak bisa itu malah potensi salahnya besar lagi Pak. Okay. Dalam fikih sunnah sama Syekh Nasiruddin Albani itu diberi komentar atau ditakhrij, dikaji hadis-hadisnya, itu melahirkan buku namanya Tamamul Minnah Fita'liq ala Fikih Sunnah. Hadis itu memang didhaifkan oleh Syekh Nasiruddin Albani. Hadis yang dikutip oleh apa? Syekh Sabiq dan juga fatwa tarjih. Karena dalam sanadnya itu lewat namanya Maimun Abi Muhammad Al-Mura'i At-Tamami. Ini rajulun majhul. Perawi hadis yang tidak dikenal di kalangan para ahli hadis. Berarti ciri apa? Hadisnya dhaif, karena hadis yang sahih itu perawinya harus thiqah, terpercaya, adil. Nah, kalau perawinya saja biografinya tidak dikenal, keilmuannya enggak jelas, ya berarti indikasi apa? Hadisnya dhaif gitu. Tetapi Pak, nanti termasuk Imam Syaukani ya, itu tetap mensahihkan. Ya memang kelemahannya di tarjih itu Pak. Ini kelemahan, saya bicara kelemahan itu masih positif. Majelis tarjih itu kan dalam kajian hadis tidak melakukan penelitian hadis secara independen. Dia masih mengutip para ulama hadis. Misalnya kajian Imam Syaukani, kemudian kajian Syekh Nasiruddin Albani, maksudnya kajian dalam fikih tuntunan sholat lima waktu dalam HBT jilid 3 Pak. Itu kan dia mengutip apa? Wasohahahu Syekh Nasiruddin Albani. Berarti kajian hadisnya memang apa? Menginduk ulama otoritatif. Memang kalau ingin independen Pak, itu harus melakukan kajian hadis secara mandiri. Tapi yang menjadi masalah Pak, ilmu hadis itu paling berat. Kita menyeleksi satu hadis saja itu bisa jadi berhari-hari, kitabnya juga perlu banyak ya, meskipun sekarang bisa diakses secara online, ada aplikasi-aplikasi macam, tetapi tetap melelahkan gitu. Sehingga orang menekuni hadis itu jarang sekali. Nah, oleh sebab itu sebenarnya kalau ingin menghidupkan keilmuan di Muhammadiyah, ini harus muncul ahli hadis gitu. Kan kita sudah kadung Quran dan Sunnah, sehingga Sunnahnya harus mantap. Tapi orang Muhammadiyah bawaannya pokoknya ngaji sekali langsung bisa gitu. Terus gak lepas Pak. Padahal ngaji-ngaji kadang-kadang gak perlu protes gitu. Biasanya kan gitu. Gak tahu kalau ilmu itu ya memang
susah. Okay. Tadi ya, intinya kalau dalam kajian Syekh Nasiruddin Albani memang hadisnya apa? Dhaif. Tapi nanti tetap ada ulama yang mengatakan sahih, diantaranya apa? Syekh Al-Imam Syaukani. Berikutnya apa? Tujuan sholat duha itu apa? Tujuan sholat hajat itu apa? Ini dijelaskan dalam hadis. Ini sebenarnya satu hadis, Pak. Hanya saja dipotong menjadi dua. Hadis Abu Aufa yang diriwayatkan oleh Imam Tirmidzi bisanadin hasan, dengan sanad yang hasan. Maksudnya dipotong dijadikan menjadi dua oleh majelis tarjih. Hadis Al-Imam Tirmidzi ini, di sana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Man kanat lahu hajah," siapa yang memiliki kepentingan ila Allah, kepada Allah, au ila ahadin min bani Adam, atau kepada seseorang dari anak Adam. Sehingga disimpulkan hajat yang dimaksud itu hajat yang berhubungan dengan siapa? Bisa berhubungan dengan Allah, misalnya jenengan ingin haji kok rezekinya belum lancar-lancar, itu kan meskipun cari rezeki itu konteks keduniaan, tapi kan tujuannya ibadah, itu berarti hajat kepada Allah gitu. Atau hajat kepada manusia gitu. Fal yatawadhu, hendaklah dia wudu, fal yuhsinil wudu, dan memperbagus wudunya, sebagaimana hadis Abu Darda tadi kan, samangan prolog atau mukaddimahnya. Liyusolli rakaatain, kemudian dia melakukan sholat dua rakaat, berarti samangan kaifiahnya. Tapi di sini ditambah summa liyusni ala Allah, kemudian ia memuji Allah Azza wa Jalla, wa liyusolli ala Nabi, kemudian baca selawat kepada Nabi. Karena tuntunan doa itu, Pak, doa apapun supaya cepat kabul itu minta kita harus diawali dengan apa? Memuji Allah, kemudian baca selawat kepada Nabi. Itu tuntunan adab doa semacam itu. Termasuk di Muhammadiyah juga loh. Jangan dipahami itu adab miliknya sebelah, bukan. Itu di Muhammadiyah juga sama ya. Gak punya selawat. Punya, tapi sholawat yang ya sholawat yang standar yang diajarkan Nabi. Kemudian baca doa. Doanya ini karena sudah ditampilkan di fatwa, Pak, meskipun belum diputuskan ya, tapi paling tidak kalau di fatwa kan berarti bisa dipertanggungjawabkan kalau ada sumber yang masuk kriteria sunnah makbulah. Ini kalau mau dihafalkan ya monggo, Pak, tapi agak panjang ini. La ilaha illallahu al-halimu al-karim, subhanallahi rabbil arshil azim, walhamdulillahi rabbil alamin, as'anuka mujibati rahmatik, wa azaima maghfiratik, wal ghanimata min kulli birin, wassalamata min kulli ithmin, la tada' li dhanban illa ghafartahu, wa la hamman illa farajtahu, wa la hajatan hiya laka ridho illa qadaitaha illa qadaitaha ya arhamar rahimin. Ini doanya. Ada beberapa doa. Misalnya jenengan baca buku fasolatan yang terbit di masyarakat, tapi agak berbeda. Kalau memang ada beberapa hadisnya ya. Kalau jenengan mau menghafalkan yang hadisnya itu kualitasnya itu memenuhi sunnah makbulah, pakai yang ini. Jangan pakai yang agak berbeda, termasuk di kitab Ihya Ulumuddin, nanti saya jelaskan ya. Intinya doanya tadi ya, berarti kaifiahnya apa? Dua rakaat. Kemudian setelahnya ya zikir, kemudian baca selawat, kemudian baca doa ini, kemudian jenengan minta hajatnya apa. Nah, dalam kajiannya Imam Syaukani di kitabnya namanya Tuhfah Adz-Dzakirin bi Uddatil Khisnil Hasin, ada kitab namanya Al-Khisnu Al-Khasin yang ditulis oleh Ibnu Al-Jazari, kemudian diringkas menjadi Uddatul Khisnil Hasin, karena terlalu panjang ya diringkas. Sama Imam Syaukani itu disarai namanya Tuhfah Adz-Dzakirin. Saya sudah cek, Pak, di APT jilid 1 itu beberapa doa memang merujuk ke kitab ini, Pak. Kitab apa? Tuhfah Adz-Dzakirin. Tapi anehnya majelis tarjih tidak pernah menyebutkan kitab rujukannya.
referensinya. Ini menjadi penting, Pak, karena orang-orang yang dulu merumuskan HPT jilid 1 itu orangnya sudah meninggal, sehingga kita enggak dapat informasi dulu referensinya apa. Yang jelas Masjid Tarji itu tetap menggunakan kitab kuning. Jangan sampai dipahami langsung ke Quran dan Sunnah. Tidak, tetap apa? Muhammadiyah kan apa? Tidak bermadhab tapi juga tidak anti madhab. Artinya kitab-kitab kuning itu penting sebagai pertimbangan untuk rujuk ilal Quran wasunnah. Tetapi pendapat ulama dalam kitab madhab itu tidak harus ditelan secara mentah-mentah. Artinya ada yang diterima, ada yang tidak. Tapi dalam mengkaji Quran dan Sunnah harus pakai referensi dari kitab-kitab kuning. Kalau tidak, ya nanti melahirkan pendapat yang nyeleneh. Dalam kajiannya Imam Syaukani, Pak, di dalam redaksi doa tadi, intinya dalam hadis tadi, karena ini waktunya kita pendek, itu memang ada seorang perawi namanya Fayyid ibn Abdirrahman ibn Warqob. Untuk menyeleksi satu hadis saja, Pak, itu harus pakai kitab Rijalul Hadis, ya. Itu kitabnya banyak itu. Intinya ada yang memberikan jarh atau kritik, ada juga yang memberikan takjil, yaitu dianggap perawi itu bisa diterima. Intinya perdebatan lah itu. Nah, sehingga disimpulkan oleh Al-Imam As-Sawqani. Ini kesimpulan beliau, karena waktu kita ya. Saya langsung pada kesimpulan. Walhasil kesimpulannya, anna jami'a turuki ahadis-hadis sholat, bahwasannya semua riwayat hadis-hadis sholat ini la takhlu an dhafin, tidak lepas dari kedhaifan. Artinya semua hadis yang bicara sholat hajat itu semuanya ada kedhaifannya. Illa kecuali hadis Abi Darda, hadis Abu Darda yang dikutip oleh Majelis Tarji yang pertama tadi, Pak, ya. Man tawadhu'a fa asbaghal wudhu'a thumma shalla ra'ataini yutimmuhuma atahu Allahu ma sa'ala mu'ajjalan atau apa tadi? Mu'akhkharan tadi. Rawahu Ahmad bi sanadin sahih. Diriwayatkan oleh Imam Ahmad dalam musnadnya. Itu sama Imam Syaukani dikecualikan dari kebanyakan hadis yang dhaif. Artinya apa? Bisa diamalkan. Wa ba'dahu hadithu Abi Aufa, yang setelahnya itu hadis Abu Aufa yang diriwayatkan oleh siapa? Imam Tirmidzi, yang menjelaskan apa? Setelah sholat suruh memuji Allah, baca sholawat kepada Nabi, kemudian baca doa tadi. Selain dua hadis itu bermasalah, sehingga HPT kita, apa HPT? Fatwa kita menyebutkan dua hadis tersebut. Kesimpulannya matching dengan kesimpulannya Imam Syaukani, gitu. Sehingga itu sudah melakukan proses kajian yang bisa dipertanggungjawabkan. Kemudian dalam kitab Imam Syaukani yang lain namanya Al-Fawaid Al-Majmu'ah Minal Maudhu'at, isinya hadis-hadis yang bicara tentang hadis maudhu', itu di sana kesimpulannya Imam Syaukani. Ini kitabnya Imam Syaukani juga. Memang saya mencari referensi yang kira-kira seirama dengan Majelis Tarjih. Dan kemungkinan besar, karena tidak disebutkan, saya tidak bisa memastikan, Pak. Tapi kemungkinan besar itu kajian Majelis Tarjih dulu lama kita yang merujuk buku-buku yang saya sebutkan. Kesimpulannya sama kok. Dalam beberapa redaksi bahkan memunculkan redaksi yang digunakan oleh Imam Syaukani. Wali sholatil hajah, dan untuk sholat hajat itu alfadun wasifat, ada doa-doa yang macam-macam, termasuk disebutkan dalam kitab Ihya Ulumuddin yang berbeda dengan hadis Abu Aufa. Wasifat, tata caranya tidak hanya 2 rakaat, tapi ada yang 12 rakaat. Kulluha dha'ifah, semuanya dha'if. Illa haditha Abi Darda, kecuali berdasarkan hadis Abu Darda, wa haditha Ibn Abi Aufa, dan hadis Ibnu Abi Aufa. Sehingga dua-duanya ini sudah disebutkan dalam apa? TJA kita jilid 5. Berarti ya memang sudah melakukan kajian yang dalam yang dilakukan oleh Majelis
Terjih. Itu kesimpulannya, Pak. Oh, jenengan baca TJA enggak menemukan yang saya sampaikan. Oh, ini di kitab lain kok. Habis TJA kita kan hanya ringkes saja, sehingga kalau semua informasi diambil dari TJA sama HPT ya tidak kaya. Yang kaya ya harus kita lakukan kajian sendiri dengan berbagai referensi yang lain. Kan orang Muhammadiyah biasanya pokoknya pingin satu kitab yang paling lengkap, ngaji na iso sedino langsung pinter. Ya itu enggak mungkin, Pak, itu. YouTube juga gitu. Wis ngaji YouTube satu kali saja yang pendek 5 menit terus jadi pandai, itu mustahil itu. Makanya orang Muhammadiyah itu suka memang pakai logika yang menarik. Pingin ngaji YouTube 5 menit tapi lengkap, ya itu enggak ada itu. Kemudian berikutnya ada hadis maudhu, ini penting saya sampaikan dan menutup kajian kita. Karena ini juga disebutkan dalam kitab Ihya Ulumiddin. Itu bacanya Ihya Ulumiddin. Tapi karena dibaca kasroh itu berat, Pak, ya Ihya Ulumuddin aja. Tapi secara nahwu itu Ihya Ulumiddin. Karena dia, Pak, Ihya itu mudhaf, ulumi itu mudhaf ilaih. Mudhaf ilaih itu kan harus majrur. Tapi karena berat, Ihya Ulumuddin didomahkan. Itu common mistake ya, kesalahan umum karena sudah biasa kan dan juga berat. Di sini, di sana disebutkan, dan ini juga disebutkan dalam kitab Tuhfah Adzakirin yang ditulis oleh Imam Syaukani tadi. Wa anhu tusalli itsnatai asrata rakaatan. Dari Nabi, orang yang mau melakukan salat hajat itu jumlah rakaatnya 12. Min lailin aw naharin. Waktunya bisa malam atau siang, dan salat hajat itu waktunya terserah, boleh siang, boleh malam. Wa tasyahhad, dan dia melakukan tasyahhud baina kulli rakaatain, antara dua rokaat. Berarti kalau 12 tasyahudnya tiap 2 rokaat, berarti ada berapa salam? 6 itu. 2 rokaat salam, 2 rokaat salam itu. Sebagaimana sholat apa? Sholat terawih, Pak. Meskipun 11 ya, kalau ini 12. Fa idza jalasta fi akhiri sholatika, kalau engkau sudah duduk di akhir sholatmu, fa athni Allah, engkau puji Allah, wa sholli ala nabi, dan baca selawat kepada Nabi. Thumma kabbir, setelah itu suruh takbir lagi. Wasjud, dan sujud. Ini ketika sudah apa? Di rakaat terakhir kita sudah apa? Sudah selesai salat. Kemudian apa? Waqra' wa anta sajidun. Bacalah kamu dalam keadaan sujud. Yang dibaca apa? Fatihatul Kitab Al-Fatihah. Berapa kali? Sab'a marrat. 7 kali. Wa ayatul kursi. Ayat kursi apa? Sab'a marrat. 7 kali. Qul huwallahu ahad sab'a marrat. 7 kali. Kuat atau enggak, Pak? Sakeh men. Wa qul la ilaha illallah wahdahu la syarika la lahul mulku wa lahul hamdu wa huwa ala kulli syai'in qadir. 10 marrat. 10 kali. Kemudian baca Allahumma inni as'aluka bima'akidil izzi min arsyika. Ini yang biasanya di kitab-kitab hasolatan. Kalau ada hadis yang modelnya banyak-banyak itu, Pak. Nah, itu biasanya pertanda, Pak. Kalau enggak dhaif ya, maudhu gitu. Sehingga hadis ini kita waktu sujud, Pak, suruh baca Al-Fatihah. Itu 7 kali, Pak. Jenengan kuat atau enggak ini sujud lama kayak gini? Ayat kursi 7 kali. Al-Ikhlas 7 kali. La ilaha illallah wahdahu la syarika la lahul mulku wa lahul hamdu. 10 kali. Dan setelah itu baca doa tadi. Kalau jenengan baca tadi, Pak, kata perawinya ya. Ini perawinya Imam Baihaqi. Innahu qad juriba fa wujida sababan li qada'il hajat. Imam Baihaqi sendiri sudah melakukan salat hajat 12 rakaat, terus sujud baca Al-Fatihah, ayat kursi, Al-Ikhlas tadi. Itu dipraktekkan, ternyata hajatnya kabul. Hajatnya kabul itu kan sesuai apa, Pak? Sesuai jerih payah kita, koyok ngono kok masuk gak dikabul. Dan juga Al-Imam Al-Wahidi itu melakukan
Ternyata kabul hajatnya. Sehingga ada buku namanya Mujarabat. Mujarabat itu apa? Pengalaman melakukan sesuatu ternyata apa? Berhasil itu. Makanya jamu itu disebut mujarab. Mujarab itu dari kata mujarab. Jamu ini sudah dicoba oleh orang, kemudian ternyata sembuh, dia ngasih testimoni. Itu yang disebut jamu mujarab. Asalnya kan gitu. Nah ini kalau ini sudah dipraktekkan. Semua imam yang mempraktekkan tadi, Imam Baihaqi, Imam Wahidi dan yang lainnya, ternyata apa? Kabul. Nah kalau kabul ya enak Pak, beragama itu kan ibadah kemudian apa? Berhasil, sehingga semua sholat diiming-imingi. Kadang doa-doa yang tidak berasal dari Nabi ada khasiatnya yang melebihi yang dituntunkan Nabi. Itu kan yang laku Pak. Kalau kita ngaji standar kayak gini ya enggak ada yang menarik kok. Oh, AKB angel golek itu. Amalane kudu angel. Nah, sama Imam Syaukani hadis tadi dikritik ya. Dikritik yang pertama dari segi sanad, yang kedua apakah doa tadi mujarab atau praktik sholat tadi mujarab atau maksudnya menunjukkan kalau amalan itu sakti apakah itu berasal dari Allah. Kata Imam Syaukani belum tentu, sehingga itu belum tentu hadis itu dibilang sahih karena mujarab. Dan bisa jadi orang meminta Allah dengan melakukan amalan bid'ah ternyata juga Allah apa mengabulkan. Sehingga kalau ada sholawat sing bid'ah macam-macam itu kemudian diamalkan juga mujarab, itu jangan dipahami itu pasti benar. Bisa jadi itu istidraj. Istidraj itu apa? Allah melulu gitu. Biar orang tadi apa? Tersesat terus. Sehingga melakukan amalan bid'ah ya terkadang apa? Orangnya ya sukses, itu tidak bisa dijadikan standar gitu. Ya, misalnya sholat duha itu baik ya, tapi jangan dipahami sholat duha itu untuk mempercepat rizki. Tapi kalau kita melakukan sholat duha minta rizki kita lancar ya boleh-boleh saja. Tapi kalau dipahami fadilah sholat duha itu memperluas rizki, itu enggak ada hadisnya, enggak ada. Tapi kalau kita lakukan sholat duha kita apa? Tawasul dengan amal soleh kan boleh. Kemudian dimudahkan oleh Allah ya boleh saja. Tapi jangan enggak boleh mengajarkan orang lain ini sebagaimana yang dipraktekkan oleh Rasulullah. Itu kan butuh dalil yang sahih gitu. Yang kedua Pak, hadis tadi itu mukhalafatun li sunnah, menyalahi sunnah yang lebih sahih. Tadi kan dalam rukuk suruh baca apa? Ayat Al-Fatihah, Al-Ikhlas dan ayat Kursi. Kalau kita sujud, kok rukuk tadi saya bilang sujud ya. Kalau kita sujud, boleh enggak orang sujud atau rukuk itu baca ayat Quran? Tidak boleh. Nabi bilang apa? Ala inni nuhitu an aqra'a al-Qur'ana fi rukuk wa fi sujud. Saya dilarang baca Quran pada waktu rukuk dan sujud. Kalau ada hadis semacam ini menyalahi hadis yang lebih sahih, itu indikasi kalau tidak maudhu ya dhaif, atau kalau tidak dhaif ya maudhu. Sehingga kesimpulannya Imam Syaukani hadis tadi maudhu, meskipun hadis ini Pak yang perlu dicatat disebutkan dalam kitab Ihya Ulumuddin. Karena kitab Ihya itu Imam Ghazali itu secara fikih keilmuan apapun tidak diragukan Pak, kecuali dalam bidang hadis. Karena Imam Ghazali sendiri bilang apa? Bidha'ati fil hadis dhaif, kualitas atau apa? Kemampuan saya dalam bidang hadis apa? Lemah. Imam Ghazali mengakui semacam ini. Sehingga di Ihya itu ditakhrij banyak ulama. Ditakhrij itu dikaji hadisnya. Di antaranya Imam Iraqi ahli hadis. Ditemukan di situ tidak hanya hadis dhaif dan bahkan maudhu. Dan Imam Ghazali di akhir hayatnya meninggal itu kan Sahih Bukhari di dadanya. Karena di akhir hayatnya tidak ada ilmu yang tidak pernah didalami oleh Imam Ghazali. Semua ilmu yang berkembang itu dikaji oleh Imam Ghazali, dan Imam Ghazali
belajar tapi langsung menjadi expert, mengalahi orang yang ahli. Belajar filsafat ya mengkritik filsafat, bukan sekedar paham tapi melebihi yang paham. Itu Imam Ghazali, tapi ternyata sudah ditakdirkan oleh Allah ketika beliau di akhir hayatnya ingin mendalami hadis, ternyata sudah keburu meninggal, sehingga Imam Ghazali itu meninggal, kitab Sahih Bukhari berada di dadanya itu. Ya, sehingga kitab Ihya Ulumuddin meskipun secara umum itu baik, tapi di sana ada hadis-hadis apa? Dhaif dan bahkan maudhu. Mungkin sekian kajian kita, intinya kesimpulan kita, sholat hajat tadi ada dasarnya, tapi ada hanya dua hadis saja. Yang pertama hadis Abu Darda, yang kedua Ibnu Abi Aufa. Kalau jenengan ngamalkan ya pakai ini, jumlah rokaatnya 2 rokaat ya. 2 rokaat saja ya. Waktunya terserah, selama tidak di waktu-waktu yang dilarang untuk melakukan sholat itu. Kemudian apa, baca doa setelahnya ya, kalau bisa dihafalkan, kalau enggak ya sesuai dengan kemampuan ya, itu. Ya termasuk bahasa Jawa dan seterusnya. Oke, mungkin sekian apa dari kajian kita. Silahkan kalau satu saja, kalau ada yang ingin memperkuat atau menanyakan sesuatu.